Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. So, ini adalah satu lagi short unboxing. Seperti yang korang boleh nampak, sampai salah satu parcel aku yang aku order daripada Book Depository. So, aku order ni hampir sebulan yang lepas dan akhirnya selamat sampai ke destinasi. Alright, aku tak nak cakap banyak lagi. Kita just sharekan je lah. Seperti biasa, diorang akan berikan receipt. Aku letak tepi dulu. Receipt ni satu penanda buku. Dan yang paling ditunggu-tunggu, buku Solo Leveling. Akhirnya dah sampai. Kalau sebelum ni kita cuma ada versi bahasa Korea dan ada versi lain, aku tak pasti. So akhirnya inilah dia, official punya versi bahasa Inggeris. Versi bahasa Inggeris. Buku ni agak tebal lah. So sesuai dengan harga dia lah. Aku beli masa tu lebih kurang dalam RM74.34 daripada, kalau bagi yang tak tahu, dia daripada Red Ice Studio Dubu. So original story dia adalah daripada Chu Gong, cetakan Yen Press. Boleh nampak eh. So kalau ikutkan harga dia lebih kurang dalam $20 atau $26. So roughly kalau convert pun memang dalam RM80 jugalah. So berat, serius berat gila buku ni. Baloi. Pada aku sangat baloi lah. So aku akan buat sedikit sneak peek eh. Dia pakai jenis glossy eh. Nak kata matte atau tak rasa glossy sangat tak? Nak kata matte sangat pun tak lah. So kalau tengokkan dari sudut quality printing dia, sangat-sangatlah berbaloi. Dan yang pasti kalau korang memang peminat Solo Leveling, highly recommend. Aku memang recommend gila untuk beli dan support Solo Leveling ni. So just sedikit ranting. Sebelum ni ada pernah ada isu yang tak best lah. So basically buku ni pernah jadi satu isu yang sangat besar pada suatu ketika, disebabkan adalah cetakan yang disebut unofficial, tapi sebenarnya cetak rompak lah. So basically atas disebabkan hal-hal macam ni, yang tak bestnya dunia luar akan nampak lah. Lagi-lagi bla-bla Jepun, bla-bla Korea dan juga side-side western sedikit, boleh jadikan isu sebagai piracy eh. So benda macam ni, honestly lah, ini just personal opinion aku, cubalah elakkan. You should not like support piracy. Selagi mana kau mampu beli, nak beli, beli. Kalau tak, just support diorang dekat official. So ada beberapa apps untuk membaca webtoon. So go for it, legal stuff. So anyhow, itu saja sharing aku petang ni. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.